Safety saat bekerja selalu diawali dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, berjalan di jalur jalan kaki, melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, mengukur suhu tubuh, melakukan penyemprotan disinfektan, safety briefing management. Apakah saya secara fisik sehat untuk melakukan pekerjaan ini? Ya. Apakah saya mengerti resiko yang akan terjadi saat melaksanakan pekerjaan ini? Mengerti. Sudahkah saya melakukan tindakan untuk mengurangi bahaya yang mungkin terjadi? Ya. Apakah saya memiliki peralatan yang benar untuk melakukan pekerjaan ini? Miliki. Jika jawaban Anda tidak, jangan lakukan pekerjaan ini. Mulailah bekerja dengan berdoa. Doa mulai. Penggunaan APD yang benar, checklist peralatan kerja, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Safety itu bukan hal yang asing buat kita. Bahkan sebenarnya, kita tidak lepas dari akan kebutuhan safety di setiap langkah kita. Safety dimulai dari diri kita, dan kita tularkan ke lingkungan kerja kita. Bekerja dengan aman adalah seperti bernafas. Jika kita tidak melakukannya, maka kita akan celaka. Dengan menjaga keselamatan diri kita, maka akan ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan selanjutnya untuk keluarga dan rekan kerja kita. Pada akhirnya, tujuan akan sama, yaitu keselamatan dan keamanan.